طيب بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين عزيزي الله وإياكم، kita masih berbicara tentang masalah nazar. Ya, sebenarnya kajian kita, saya ingin sebenarnya difokuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, apakah menentang jawab, juga termasuk masalah talak. Kadang-kadang ada orang yang gak paham tentang talak, namun karena sepertinya nazar ini suatu yang lebih sering dibandingkan masalah talak-mentalak, ya, dibandingkan masalah akad dan perakatan, ya, makanya saya bahas tentang masalah nazar. Kemarin telah kita singgung bahwasanya nazar terbagi dua. Nazar yang dikaitkan dengan kepentingan orang yang bernazar dan nazar mutlak. Ya, dan nazar mutlak. Nazar yang berkaitan yang dikaitkan dengan kepentingan orang yang bernazar atau nazar mu'allaq, inilah yang disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh, minimal makruh. Minimal makruh. Mengapa? Karena dia melakukan ibadah tersebut berkaitan untuk kepentingan dirinya, kemaslahatan dirinya. Seandainya kemaslahatan dirinya tidak tercapai, maka dia tidak akan tunaikan apa yang disebutkan dalam nazarnya. Demikian. Dan telah kita singgung bahwasanya nazar itu tidak akan menolak takdir Rasulullah. An-nadhr la yaruddu al-qadar. Nazar itu tidak menolak takdir. Innama yastakhrij minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan, harta yang dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau enggak bernazar, dia tidak akan mau bersedekah. Nah, demikian. Kemudian nazar mutlak, ini yang disunnahkan, di mana dia hanya bernazar tidak dikaitkan dengan kemaslahatan dirinya, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah singgung beberapa poin tentang nazar, seperti nazar untuk mentaati Allah tentunya wajib untuk dilaksanakan. Karena yang dikatakan nazar adalah sesuatu yang tidak wajib, kita wajibkan untuk diri kita. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib terhadap diri orang yang bernazar, itulah dikatakan nazar. Oleh karena itu, kalau ada yang bernazar, saya bernazar akan berpuasa Ramadan, itu bukan dikatakan nazar. Karena tak bernazar pun dia tetap wajib melaksanakannya. Kalaupun dia kaitkan dengan kemaslahatan dia, kalau saya sembuh saya akan sholat subuh, itu bukan nazar. Tak sembuh pun dia tetap wajib sholat subuh. Nah, jadi nazar itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang hukumnya bukan wajib. Kalau sudah bernazar untuk melaksanakan satu ibadah yang bukan wajib, maka yang bukan wajib tadi berubah hukumnya menjadi wajib dia laksanakan. Saya bernazar akan puasa Senin Kamis misalnya, maka puasa Senin Kamis yang tadinya tidak wajib menjadi wajib dia laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa. Kemudian kita juga telah singgung tentang nazar sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakan. Apakah wajib juga harus dilaksanakan? Ini telah kita jawab bahwa saya tidak perlu dilaksanakan. Bernadar sesuatu yang tidak sanggup. Misalnya ada seorang bernadar, kalau saya sembuh misalnya, saya akan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari 3 kali. Misalnya ini, itu saking semangatnya,
Ternyata tidak sanggup dia lakukan. Sudah dia coba sekali 2 juz saja. Dicoba lagi 2 juz setengah. Tidak pernah sampai khatam 3 kali. Dibaca lagi, diusahakan. Paling selesai 25 juz misalnya. Berarti nazar tidak sampai, sudah dicoba. Tidak bisa dia lakukan. Maka dia harus melaksanakan kafarah. Demikian. Makanya kita juga kalau nazar, ya perhitungkan kita sanggup apa tidak. Perhitungkan kita sanggup apa tidak. Kalau seandainya saya sembuh, maka saya jual rumah saya misalnya, untuk saya infakkan ke anak yatim misalnya, orang fakir miskin. Ternyata gak sanggup dia lakukan, maka dia harus kafarah. Kemudian nazar tidak boleh juga bernazar sesuatu yang tidak dia miliki. Ini telah kita singgung, seperti kalau saya sembuh, saya akan sembelih ayam tetangga saya. Itu tidak dibolehkan. Mengapa? Karena nazarnya itu salah. La nadar fi ma la yamlik. Tidak ada nazar sesuatu yang tidak ia miliki. Kalau nanti saya berhasil begini dan begitu, maka saya akan maka saya akan bersedekah dengan kambing tetangga saya. Tidak dibolehkan, karena apa? Itu kambing tetangga, bukan kambing kita. Demikian. Kemudian, ini kejadiannya pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah, di mana seorang wanita bernadar, kalau saya selamat dari tawanan, saya akan menyembelih unta adoba. Ternyata, usut punya usut, unta adoba itu punya Rasulullah. Jadi, dia bernadar untuk menyembelih unta Rasulullah. Mengapa? Unta Rasulullah yang disembelih, padahal dia yang bernadar. Makanya kata Rasulullah, subhanallah, subhanallah, kok begini nadarmu? Demikian. Para ikhwafiddin azallahu iya'um. Kemudian sekarang yaitu nadar. Apabila seorang nadar di Masjid Aqsa, dia boleh laksanakan di Masjid Haram. Artinya di masjid yang tingkatan fadilahnya lebih tinggi. Saya bernadar akan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, maka saya boleh laksanakan di Masjidil Haram, karena tingkatan fadilah Masjid Haram lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh sebaliknya. Ataupun yang sejajar. Yang sejajar. Seperti saya bernadar akan sholat 2 rakaat di Masjid Agung misalnya, ya, maka tidak boleh tukar masjid lain. Harus di Masjid Agung. Harus di Masjid Agung. Itu pun kalau dia pergi, jarak antara rumah dia dan Masjid Agung itu bukan jarak safar. Perhatikan ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la tashuddu rihal illa fi thalathi masajid. Janganlah kamu tashuddu rihal itu kalau kita bawa bekal, kemudian kita kencangkan tali kendaraan kita, artinya kita memang siap-siap untuk bersafar. Jangan kamu bersafar kecuali ketiga masjid. Maksudnya kita bersafar dalam rangka beribadah di masjid tersebut. Tidak boleh dilakukan kecuali di tiga masjid. Misalnya, saya ingin beribadah di mana? Di Masjid Aqsa, silahkan. Di Masjid Nabawi, silahkan. Di Masjid apa lagi? Di Masjid Haram, silahkan. Namun kalau saya mau sholat, mau pergi ke Masjid Azhar Kairo misalnya, mau ngapain? Mau sholat 2 rakaat? Tidak dibolehkan. Mengapa? Karena masjid di Kairo sana sama dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita bersafar. Kalau kita sengaja ke sana, berarti kita memiliki keyakinan bahwasanya masjid tersebut memiliki keutamaan, keistimewaan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Misalnya kalau ada orang yang berniat, saya mau sholat mau itikaf di mana? Mau itikaf pergi ke India. Itikaf masih ke India. Loh, ngapain jauh-jauh? Memang apa hebatnya masjid di India? Masjid India sama dengan masjid di samping rumah kita, enggak ada bedanya. Ngapain jauh-jauh? Maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang pergi jauh-jauh ke suatu masjid itu pasti dia memiliki keyakinan akan keutamaan masjid tersebut.
Kalau dia memiliki keyakinan seperti itu, dia wajib mendatangkan dalil. Ya, wajib mendatangkan dalil.